Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, kembali mohon izin saya menyampaikan tema 7 adab berbakti kepada mertua. Mertua itu berarti orang tua istri. Kalau istri berarti orang tua suami. Selayaknya kita mengetahui adab-adab menantu kepada mertua, supaya ya interaksi kita dengan mertua kita interaksi yang sesuai dengan adab-adab Islam, yang tentu akan berbuah keberkahan, kemaslahatan, kedamaian, dan tentu akan menjadi sebab kita lebih sakinah, mawadah, warohmah dalam berkeluarga. Mana yang 7 adab kepada mertua? Yang pertama, suami atau kita semua atau istri juga untuk meyakini bahwa kita harus menghormati, menghargai, berbuat baik kepada mertua seperti kita berbuat baik, menghormati, mencintai orang tua kita sendiri. Jangan ada pilih-pilih, pilah-pilah. Kenapa? Karena ya ketika akad kita dengan istri kita dulu, ketika ya kalau ibu-ibu dulu akad ya atau dinikahi oleh suami, maka otomatis saat itu pula ya orang tua suami kita, orang tua istri kita itu adalah orang tua kita. Maka yang pertama kita harus meyakini bahwa mertua punya hak diperlakukan terbaik oleh kita sebagaimana orang tua kita berhak diperlakukan baik oleh kita. Itu yang pertama. Yang nomor kedua, harus adil ketika memberi. Artinya adil, kita bukan hanya memberi orang tua kita saja, tapi juga harus memberi kepada mertua, yaitu orang tuanya istri kita atau orang tuanya suami kita. Keadilan inilah yang akan membuat ya keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah. Kenapa? Karena mertua kita itu di dalam Islam ya sama dengan orang tua kita dalam hal hak diperlakukan terbaik. Kalau kita merujuk ke mazhab Syafi'i, hatta kita kan mazhab Syafi'i batal tuh laki-laki dan perempuan, itu tidak batal ternyata jika kita ke mertua, misalnya mertua perempuan kita laki-laki ke mertua perempuan ibu mertua, itu tidak batal. Dan yang lebih ya membuat saya awalnya heran, walaupun suami istri itu udah cerai dan ketemu di jalan, kita salaman dengan ibu mertua atau kalau ibu-ibu misalnya dengan bapak mertua, itu tetap tidak batal di mazhab Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa ya tidak ada bekas mertua gitu secara hukum. Bekas istri ada, tapi kalau bekas mertua ya tidak ada, kalau ya merujuk kepada tadi gitu ya di mazhab Syafi'i bahwa tidak batal kita wudu walaupun sudah cerai dengan istri kita gitu ya, dengan suami kita. Nah, itu artinya apa? Artinya kita harus adil ya, adil memberi pemberian kepada orang tua kita pun kepada orang tua istri kita yaitu mertua. Yang nomor ketiga, supaya memberi nafkah kepada orang ya, kepada mertua sebagaimana kita memberi nafkah kepada orang tua kita. Jadi misal mertua kita udah pensiun atau di kampung halaman yang tentu serba kekurangan, maka kita wajib memberi nafkah mertua kita sebagaimana kita ya menafkahi orang tua kita. Ya sebenarnya ya wajib nafkah ke istri kita, tetapi kan istri kita dinafkahi oleh kita, jadi itu ya include otomatis gitu. Jadi otomatis ya kewajiban kepada suami gitu. Jadi ya harus dinafkahi jika orang tua ya tadi sudah pensiun, kekurangan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor keempat, harus ada kita itu sebagai menantunya mendekatkan anak-anak kita ya
kepada mertua kita. Artinya apa? Kan anak kita berarti cucunya mertua kita. Jangan sampai ada pembatasan gitu ya, atau jangan sampai intensitasnya ke mertua mah sedikit berkunjung tuh gitu, tapi ke orang tua kita terlalu banyak. Nah, ini harus adil. Kenapa? Karena orang tua kan biasanya kebahagiaannya kita ketika berjumpa dengan cucu. Orang tua itu ya dia kadangkala lagi sakit bisa sembuh kalau kedatangan cucu. Gitu ya. Kenapa? Karena ya cucu itu boleh dikatakan ya jimatnya orang tua. Yang membuat orang tua bahagia itu cucu. Maka kita sebagai menantunya gitu harus mendekatkan anak-anak kita dengan cara ya bikin jadwal berkunjung sebagaimana kita berkunjung kepada orang tua. Maka ke mertua pun harus sama ya, mendekatkan anak-anak kita kepada mertua kita. Ya sebenarnya dari sisi anak kita ya neneknya, kakeknya yang berhak untuk kita dekatkan gitu mereka itu. Nah, itu nomor keempat. Nomor kelima, supaya kita mendekatkan orang tua kita dengan mertua kita. Artinya ya hubungan antara besan itu didekatkan oleh kita sebagai mantunya. Ya dari pihak kita, dari pihak istri gitu ya. Supaya apa? Supaya ada keakraban, supaya ada kebersamaan gitu, supaya ada kekeluargaan. Dan dengan dekatnya besan dengan besan, artinya mertua kita dengan orang tua kita, itu akan lebih mengikat hubungan kita dengan istri kita. Itu nomor kelima. Selanjutnya yang nomor keenam, juga harus memperhatikan agama mertua kita. Ya mertua kita sudah sepuh, kita sudah harus mempertimbangkan untuk mengumrohkan beliau. Mertua kita barangkali belum dekat dengan agama, kita sudah harus mengajaknya ke pengajian, mensuplai Al-Quran atau mendatangkan guru agama gitu ya, atau mensuplai kitab-kitab atau ya buku-buku Islam yang kita berharap dengannya kita husnul khotimah. Orang tua kita, mertua kita husnul khotimah. Jadi nomor keenam, kita bahu-membahu dengan istri untuk memperhatikan agama orang tua kita. Selanjutnya yang terakhir, yang nomor ketujuh dari adab menantu kepada orang tua adalah mendoakan mertua kita sebagaimana kita mendoakan ibu bapak kita. Ya Allah, mudah-mudahan mertua saya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya gitu ya, dirajinkan ibadahnya, dihusnul khotimahkan akhirnya, bla bla bla, doa-doa kebaikan sebagaimana kita mendoakan orang tua kita. Nah, itulah tujuh adab menantu kepada mertua yang harus kita amalkan supaya ya selain memang itu salah satu birrul walidain, berbakti kepada orang tua, yaitu mertua juga kan orang tua kita, juga tentu akan menjadi wasilah lebih harmonis lagi antara kita dengan istri kita, sakinah mawadah warohmah, karena memperlakukan mertua sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan rumah tangga sahabat-sahabat sekalian, juga rumah tangga saya, senantiasa sakinah mawadah warahmah. Ya, berbahagia bersama di dunia dengan keluarga, dengan mertua, dengan orang tua, dengan istri, dengan anak-anak, dengan suami. Juga kelak dikumpulkan oleh Allah di surganya dalam naungan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.